Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minal aitin wal faitin wa anta bi khair amma ba'du. Khadratul kiramun dumateng para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, kang tansah kawula takdimi. Aji sepuh bini sepuh wonten desa Sumberingin Kidul ingkang kawula takdimi. Bapak ibu kepala sekolah awal ngantos sak menika ingkang kawula hormati, baik ingkang sampun sumari lan ingkang tasik kesang wonten alam donya ingkang kawula takdimaken, para guru baik bapak maupun ibu SMA Negeri Ngunut Setunggal ingkang kawula hormati, dumateng para kanca seangkatan kula ingkang kawula sayangi, alumni, kakak-kakak kula, adik-adik kula ingkang kawula hormati lan kula sayangi. Monggo kita sareng-sareng muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat saking Allah ingkang sampun kaparingaken dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Kanthi nikmat ingkang arupi kesehatan menika, kula telah panjenengan sedaya akhiripun saged menghadiri reuni akbar SMA Negeri Ngunut Setunggal ingkang luar biasa. Lah niki nek kula waca nggih judule nika wau teng banner ingkang ageng. Niki reuni akbar luar biasa. Mergane napa kok diarani reuni akbar? Nggih, mergane awet rumiyin lulusan pertama ngantos lulusan sak niki. Niki sedanten ngumpul wonten mriki walaupun mboten 100% ingkang hadir. Tapi alhamdulillah niki tergolong reuni ingkang sukses. Mula menika kula ucapkan terima kasih banyak dumateng panitia peserta anggotanipun ingkang sangat luar biasa. Acara ngeten iki mugi-mugi mawon saged dipun rutinkan wonten SMA Negeri Ngunut Setunggal menika untuk memperkuat tali silaturahim, untuk memperkuat tali persaudaraan antara sesama alumni SMA menika. Hadirin peserta reuni akbar ingkang berbahagia. Nggih, sebenarnya nek ngomongne akbar niki kula nggih bingung. Niki kayak judul kok reuni akbar. Padahal ingkang pantas dan sangat pantas menyandang gelar akbar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena akbar itu maknanya adalah bermacam-macam. Allahu Akbar. Bukan Allah yang maha besar hanya semata-mata itu artinya, akan tetapi Allahu Akbar, akbar itu bermacam-macam. Walaupun semua yang wujud yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, itu karena akbar, karena akbarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mboten apa-apa.
Kulo yakin panitia, yeah, panitia niki mempunyai maksud tertentu. Apa yang dimaksud niku reuni engkang ageng, engkang gede, mboten mawon nggih. Mboten usah dipikir engkang macam-macam. Hadirin engkang berbahagia, nggih. Saderengipun niki kula lajengaken perkataan kula engkang mboten berbobot, engkang mboten wonten artinipun. Nggih niki bahasane tukang ngarit wis modele ya ngene iki. Modele gak penak dirungokne. Tapi timbangane blas ora nek sing ngomong niki ya malah suasana mati. Terus wonten kesempatan niki, nggih. Niki krana bebarengan kalian lebaran. Kalian Syawal. Niki alangkah baiknya kalau acara reuni akbar niki nggih ditambah lagi kalian halal bihalal. Walaupun sebenarnya halal bihalal niku wonten rumus mboten-enten. Tapi niki sampun merupakan budaya yang sangat luar biasa yang dicetak para wali mbiyen. Saking ngarep lan bijaksanane para wali akhirnya menciptakan atau mempunyai gagasan yaitu halal bihalal. Wis tak kalane. Lah sing dikalal niku bab napa? Bab dosa lan sepuro. Dadi antara dosa lan jaluk sepuro niku yo sampun dangak ngoten. Masalahe napa? Nek dosane kalian Gusti Allah niku gampang. Apa ning kono ki menungso wis njaluk ngapura utawa tobat dumateng Gusti Allah. Niku sampun sampun selesai. Tapi antara manusia satu sama yang lain. Kalau misalkan saya punya dosa sama sampean, aku dak njaluk ngapura karo sampean. Walaupun Gusti Allah niku sampun ngapura tapi mboten saged sempurna. Jadi antara ni manusia orang satu sama lain itu harus minta minta maaf baru Allah akan memberikan lebaran maaf dumateng panjenengan sedoyo ngaten. Jadi niki penting nek mboten pas lebaran model menika model ngaten iki jaluk sepuro niku yo wabot wabot gengsi apa meneh sakniki. Saat itu kata diskriminasi harta benda. Ya nek biyen sing rame umum niku kan diskriminasi kulit. Lah saat ini mboten. Kata niku diskriminasi jabatan. Jabatane rendah disebelikan yang lebih tinggi. Niki lebih lebih apa? Lebih sangat tidak manusiawi lagi yaitu tentang diskriminasi harta. Siapapun yang hartanya banyak, hanya hartanya melimpah di masyarakat, neng kono kuwi sing diajeni. Tapi alhamdulillah, alumni SMA Negeri Ngunut 1 niki luar biasa. Tidak membedakan jabatan. Tidak ada diskriminasi jabatan. Tidak ada diskriminasi pangkat. Tidak ada diskriminasi harta benda ataupun yang lainnya. Semua sama. Kita adalah saudara. Dan ini sangat luar biasa. Hadirin engkang berbahagia. Sadaripun dilajeng nemane. Kula pribadi. Niki nyuwun ngapura engkang kathah. Tumateng panjenengan sedaya. Mergo napa? Mergo kula niki mumpung nggih lebaran halal bihalal reuni sekaligus halal bihalal menika. Nyuwun sepura niku gampang. Mulane kula nyuwun sepura dumateng panjenengan sedaya wabil khusus dumateng wali kelas kula. Mergo napa? Mergo nek wali kelas kula niku mesti kula sing paling kathah dosane ta mriku. Jadi baik bapak maupun ibu engkang sampun dadi wali kelas kula, kula nyuwun pangapura lan sepuran panjenengan. Panjenengan entek-entekni dumateng kula. Matur.
lan kanca-kanca ingkang seangkatan khususipun lan lebih khusus malih niku kanca-kanca ingkang satu kelas niki ingkang kathah tatap muka niki pasti kathah dosane anten mriku. Mula menika sedantenipun nggih baik ingkang seangkatan ingkang satu kelas wali kelas kula baik maupun ibu bapak maupun ibu lan dumateng sedantenipun nggih dumateng sedantenipun nggih warga nggih warga SMA Negeri Ngunut satu walaupun sampun biyen pun biyen nggih kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih lan muga-muga krana panjenengan sedaya purun paring ngapura dumateng kula Allah Taala nggih mari ngapura dumateng panjenengan sedaya ngoten imbal balike pangawatan. Nek nggih sebalike krana kula niku nggih ya termasuk tiang kondang. Kondang nggih. Kondang nek gak percaya sampe teko kanca-kanca nggih. Kanca-kanca teko teng desa kula teng Tunggang Ri Kalidawu ngoten. Niki mesti luwih kondang kula daripada Pak Tiga kepala panitia niku. Niku lek teng Tunggang Ri. Mergo nek kula niku nggih tiang kondang nggih. Mbah niku kondang dablek. Napa kondang beling. Napa kondang sing nyeneh ngoten, sing penting kondang. Niki mesti kathah. Kanca dulur tangga, nggih. Niku mesti kathah ingkang gadhah dosa dumateng kula. Tapi mboten napa-napa. Niki sedantenipun, nggih. Sedantenipun sampun kula maafkan sedanten. Baik dosa ingkang rumiyin, nggih. Ngantos benjing. Nggih, akhir hayat kula niku sampun kula sepura sedanten. Terus nek panjenengan sedaya pengen ngrasani tiyang, pengen ngelokne uwong nggih, mboten dosa. Niku ngelokne kula mawon. Ngelokne kula niku, kula anggap niku mboten dosa. Mergo napa? Mergo ngelokne kula niku tasih wonten simpati, tasih wonten perhatian dumateng kula. Sing ngrasani kula nggih ngoten. Pun kula maafne sedanten nggih, mboten napa-napa, los mawon. Terus mungkin lek ngrasani Pak Tiko jenengan iso dibedil sirah. Ngrasani Pak Hendrik Komandan Hendrik niku iso dibedil dengkulik. Tapi lek ngrasani kula Mustofa sing ora lek ngeten iki. Pun mboten dosa. Ya gak nesu babar pisan. Penak to nggih. Mula menika lek pengen ngrasani wong pengen ngelokne wong ngelokne kula ngrasani kula mawon aman aman. Mula pas dinten iki nggih dinten lebaran nggih dina lebaran bulan lebaran nggih Sawal nggih niki sangat luar biasa sekali saged ngumpul semanten kathah iki saking SMA Negeri Ngunut walaupun antar sing dalem Kalimantan Irian Jaya antar sing luweng luar negeri mawon iki nggih saged hadir teng mriki alhamdulillah niki tergolong reuni ingkang sangat sukses sangat luar biasa tepuk tangan kanggo panitia lan kanca-kanca ingkang hadir wonten mriki. Nggih, dilanjut nggih. Hadirin wal hadirat ingkang berbahagia. Kula nggih mboten matur ingkang kathah nggih. Selain niku kula nggih nyuwunaken pangapunten dumateng panjenengan sedaya khususipun kanca-kanca ingkang sak kelas kula. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih, dumateng balik manis teng wali kelas niku khususipun dumateng para pengajar, nggih. Kepala sekolah baik Ibu, lek mboten salah kula rumiyin niku kepala sekolah niku Ibu Umi, Ibu Hajar Umi. Ingkang sangat luar biasa sabarnya minta ampun. Nggih, khususipun dumateng wali kelas niki sak kanca kelas kula niki nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih, dimaklumi mawon biyen niku memang masa remaja, masa sing dak gendhos. Niku lek gawe salah niku pun wajar. Terus sepura saking panjenengan sedaya kula suwun benah iki. Nggih, mergo niki wonten wulan lebaran, nggih, wulan lebaran iki jaluk maaf niku gampang, maaf niku yo gampang.
Mula menika kita anggap nggih wonten dinten menika jam niki detik niki antara Jerman sama Amerika dianggap skore 0-0. Jadi antara kula kali panjenengan sedaya skore niku 0-0. Nggih, setuju nggih. Dadi lek sampun 0-0 niki. Niki selanjutnya terus pundi? Selanjutnya ini mudah. Ya, terus awak dia menganggap sekuapnya ini dulur ngotot mawon ini sekeco. Biar ya, di sini kita tidak usah membedakan walaupun ini lebaran. Ini barang pasti kalau lebaran itu hanya untuk umat Islam. Tapi tidak apa-apa, ini tidak ada batasan sama sekali antara orang Islam, Hindu, Buddha, Kristen atau yang lain. Semuanya sama. Karena di Quran sendiri seruan itu turunnya ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada ya ayyuhalladzina aslamu, itu tidak ada. Jadi untuk orang-orang yang beriman. Kalau menyangkut tentang keimanan ini tidak pandang di agama apapun, juga di tempat manapun, memegang jabatan apapun, kaya atau miskin, gimana pun, itu tidak memandang itu. Akan tetapi keimanan kepada Sang Pencipta itulah yang dinilai sangat istimewa. Jadi krono gandeng niki sawal, sawal niku ingkang maksudipun peningkatan. Marilah kita mulai sekarang, kita tingkatkan diri kita, kita tingkatkan kualitas hidup. Bukan berarti kualitas hidup itu dari segi harta benda, dari segi naiknya jabatan atau yang lainnya, yaitu kualitas hidup tentang akhlak, akhlakul karimah. Krono nopo? Krono akhlak ini. Akhlak yang baik ini membuat kehidupan sampean semua niki bisa lebih baik. Orang punya harta, punya emas segudang, kalau akhlaknya tidak baik, maka nanti juga akan sia-sia. Apa menihak diki umurnya wis di atas 45 tahun, wis setengah abad mendekati. Terus akhlak niku ditingkatkan, tingkah laku niku ditingkatkan. Ini yang istimewa. Jadi nanti yang dinilai oleh Tuhan Pencipta itu bukan harta benda sampean, bukan jabatan sampean atau jumlah anak, jumlah istri sampean berapa, akan tetapi keimanan dan kelakuan sampean semuanya. Hadirin wal hadirat nggih ingkang berbahagia, kula kira kula kinten nggih ngoceh kula ingkang boten genah wonten mriki. Kula akhiri sekian. Niki khususipun dumateng Bapak Komandan Ketua Panitia Bapak Tiko. Niki ya campur guyon didik. Niki kanca-kanca sak kula niki nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng panjenengan. Mergo napa? Mergo ten grup niku kadang ngrasakan ngrasani sampean, rasani panjenengan. Kuwi Pak Tiko goro-goro wis dadi Kapolsek. Niki saiki kuwi mlelet iso kok. Lah kula dalam hati niku nggih. Nggih guyon tapi dak tak keluarin liwat lapih, tapi dalam hati ya maklum. Pak Tiko niku gembleleng niku ya maklum urip pisan gak gembleleng ki apa. Awakku kilo sing bendina urip aku ya gak gembleleng ya biasa-biasa saja niku. Di ngoten menika nggih ngono ngapunten ingkang kathah Pak Tiko lan sedantenipun kula pribadi lan kanca-kanca niki nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Semoga saja pertemuan kita di hari yang istimewa ini bisa membawa manfaat yang baik ya, dunia wal akhirah. Amin. Saya kira
dari saya Mustafa dari Tunggang Rika Lidawir segera undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan di hati Anda semuanya. Saya selaku manusia biasa, al-insanul makhluk kota manusia, manusia itu tempatnya lupa karo salah-salah dan lali, salah dan lupa. Karena itu hanya bisa minta maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat semuanya. Ya, saya kira ujian yang tak berguna dari saya seakhir sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.